Anggota Polresta Denpasar ini takut saat akan disuntik vaksin Sinovac oleh petugas medis. Bahkan ia sempat menangis saat jarum suntik mendekati lengannya. Dua orang rekannya kemudian mendekat untuk menenangkannya. Akan tetapi, polisi ini semakin panik dan meronta-ronta. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Bali ini menyasar ASN, TNI Polri, dan warga yang aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari 5.000 vaksin yang diterima Polda Bali, setengahnya diberikan kepada personel polisi.